sedikit pun semangat itu harus tumbang. Ia harus tetap berdiri kokoh sebagai bentuk perjuangan dan semangat negeri. Ia bukan sekedar kain biasa, tapi di sana tertanam harga diri bangsa yang diraih dengan nyawa dan perjuangan. Biarkan semangat itu terus mengalir dalam tunas-tunas bangsa, hingga mengalir dalam darah generasi, agar ke depan merah putihku tetap kokoh dan berdiri tegak, menjulang ke langit, mencapai cita-cita para pendiri bangsa. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Berkibarlah merah putihku, berkibarlah dalam penghormatan anak-anak negeri. Kami bangga karena kami Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dalamku. Assalamualaikum. Salam Pramuka. Ini pada ngapain ini? Kok ini kacunya nggak benar? Nanti kalau latihan lagi harus sudah siap ya, biar nanti kelihatannya cantik dan gagah ya. Kemerdekaan itu tidak diraih dengan cuma-cuma. Hilangnya penjajahan berkat tetesan darah pejuang bangsa dan tekad bersama untuk negara. Pandemi COVID-19 bukan halangan untuk terus berkarya. Namun melawan corona merupakan bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk terus melanjutkan perjuangan. Merdeka itu bukan bebas segala-galanya, namun merdeka itu bebas berekspresi dan berkreasi, membela dan mengabdi untuk membangun negeri. Saya Marwan Hamami, Bupati Sukabumi, mengucapkan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Mari isi kemerdekaan dengan kesungguhan hati, mengabdi dan berbakti untuk NKRI. Indonesia maju, Sukabumi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.